jadi lebih gini sih? Pokoknya Fatima mau ketemu Farel sekarang. Lo ngapain megang tangan gue? Sorry. Sebenarnya anaknya Pak Herman itu masih hidup, Mbak. Ya Allah, Farel! Lo gak apa-apa, Farel? Pokoknya kamu nggak boleh ceritain ke semua orang tentang rahasia kita. Iya, Mbak. Meriam! Astagfirullahaladzim. Bang Somad apaan sih? Ngagetin aja nih. Untung Meriam nggak jantungan. Maaf kalau ngagetin. Meriam, Bang Somad mau memberi info tentang Meriam. Meriam mau lewat warung situ kan? Lebih baik muter aja, ya? Emangnya kenapa sih, Bang Somad? Liatin tuh, ibu-ibu itu lagi ngegosipin Meriam. Nanti kalau Meriam terbawa emosi gimana? Soalnya ibu-ibu itu ngejelekin Meriam. Meriamnya udah biasa digosipin. Nih, kupingnya udah tebel. Meriam, jangan. Lebih baik muter aja, ya? No, ibu-ibu, no. Si Somad, no, sama Meriam, no. Wah, berarti benar nih, ibu-ibu. Si Meriam pasang susuk. No, udah berduaan, no. Lagi ngapain lo, Mat? Gue lagi ngegodain Meriam. Ngapain? Lagi ngegodain Meriam. Berani lo, Mat? Minggir lo. Boke, sadar Boke, jangan gangguin lagi orang. Penampilan doang alim, tinggal lakunya. Amit-amit cabang bayi 7 keturunan 4 tanjakan. Dibilangin aja nangis. Mewek, nangis lagi. Jadi perhatian banget sih. Nangis, apa nangis? Eh, ibu-ibu keterlaluan. Tidak punya peri kemanusiaan. Kasihan itu ibu Mer sampai nangis begitu. Hah? Mikir dong, mikir. Iya, Mat, maaf, Mat. Maaf, Mat, maaf. Aduh. Mat, lu marahin gue. Berani, Mat. Tapi dengerin dulu, Mekona. Dengerin dulu. Itu Meriam tuh kasihan sampai nangis kayak begitu. Lo gak usah fitnah lagi deh. Mulut lo jaga, jangan kayak comberan. Sama lu. Bodo amat, Inyo gak peduli. Mau nangis kayak, mau mewek kayak, it's not my business, oke? Sekarang mendingan lu pulang, Mat. Lu pengen gue dorong apa gue tarik, Mat? Jalan aja deh. Hei, Mat. Sini. Apa? Rumah lu di mana? Di sono. Ngapain lu di situ? Oh iya, salah. Ya udah kesana ketemu Meriam. Aduh, sakit. Aduh. Muter sono. Ya, jauh dong. Lu muter. Lepasin. Pak. Udah, Pak. Saya bisa sendiri, Pak. Fatima, terima kasih banyak ya. Udah mau bantu saya nolongin Farel. Iya, Pak. Siap. Sama-sama, Pak. Iya. Rp3 juta, mantep nih. Astagfirullahaladzim, ibu. Cang Mamat. Bener-bener Cang Mamat udah ketemu nih sama ibu. Cek dulu deh ke rumah. Susah banget sih. Dia gak mau nyala ya. Mana sih tuh cowok? Gue yakin banget itu cowok yang waktu itu dorong Fatimah. Gue mesti cari tuh cowok, gue deketin dia. Hai! Kaget ya? Terkejut ya? Ngapain sih lo kesini? Ih, galak banget sih. Makanya wake up dong, wake up. Lihat nih ada cewek kece di sini. Kita tuh satu kampus tahu. Gak penting tahu gak? Penting. Gue butuh bantuan lo. Lo mau nolongin gue kan? Bantuan apaan sih? Kenal aja juga enggak. Nah, kita kenalan. Melisa. Jutek banget sih. Melisa. Gue Farel. Oh, Farel. Nama yang ganteng sesuai sama tampangnya.
banget sih. Jadi gini, sebenarnya sih bukan urusan kita, tapi urusannya Fatimah. Fatimah? Gak ada urusan gue sama dia. Ada. Fatimah itu nyebelin banget. Akhir-akhir ini dia gangguin gue terus, gue gak suka sama dia. Lo harus bantuin gue ya. Ya. Terus lo ngapain ngaper ke gue? Emang gue bapaknya apa? Eits, tunggu. Gelap banget sih, tunggu dong. Lepasin gak? Kevin? Duh, jangan cemburu, Vin. Aku gak ada hubungan apa-apa sama... Itu cowok apa-apaan banget sih? Kemarin Fatimah, sekarang Melisa. Berasa ganteng kali dia ya? Lo boleh ambil si Melisa, tapi Fatimah, lo hadepin dulu gue. Aku tuh gak ada apa-apa sama dia. Aku cuma ngobrol biasa aja, talking-talking. Mel, gue bilangin ke lo ya, kalau jadi cewek, jangan kegeeran, oke? Okay? Lo terserah mau ngomong sama dia atau sama cowok kampus lain, terserah, bukan urusan gue. Udah ya, jangan marah-marah. Malah berantem. Aku tahu kamu cemburu sama aku kan. Aduh, ayang bebek, makin jealous, makin ganteng. Ternyata galak-galak gak suka kalau Melisa ngobrol sama cowok. Comro, Misro. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu bos saya, Bu. Motornya mogok mengkona. Turun bantuin dorong. Dumat, kalau mau mogok kendaraan aja, tunggu di rumah. Ya gimana sih orang mogok di sini, mogok di rumah itu sudah sampai. Cepet turun. Cepet. Oh iya, bawa lu. Cepetan dorong. Dorong. Bilang lu menyuruh gua jalan kaki sampai rumah. Ayo. Masa lo diri aja di situ sih, ha? Bantuin mengkona, bantuin. Bantuin apa maksud lu, Mat? Dorong. Sembarangan aja. Dorong. Lah kalau sadar badannya jadi kayak derai, lu kelemat. Lu mau? Lu sengaja lu pengen bikin gue jelek lu, Mat. Alah, bilang aja lu lagi tebar pesona tuh sama tukang-tukang ojek, ya kan? Iya kan? Sorry to say ya, Mat. Inyong ora kelemat, ora level sama tukang ojek. Cepetan. Mengkona, dorong. Masya Allah. Mat. Bukannya, Mat. Dulu deh, Mat. Mat. Inyong yakin banget nih, Mat. Mesti dia sekarang lagi ngambil aji-ajian guna-guna baru, Mat. Di mana? Bukannya dia harus menatap mata yang di atas, melainkan dia harus mengguna-guna mata kaki, Mat. Lu lihat no, Mat, no. Lu lihat no, dia, no. Maafin saya, Pak. Saya terlalu senang bertemu dengan Bapak. Ya Ibu, saya Herman, Ibu. Saya minta maaf. Tadi Ibu itu jalan menghalangi mobil saya. Dan itu membahayakan nyawa Ibu, ya. Gini. Saya ada uang untuk Ibu. Ini uang pengganti untuk Ibu, ya. Semoga ini bermanfaat untuk Ibu, ya. Herman. Iya, Bu. Saya Herman. Ibu dengan Ibu siapa? Campur.
saya. Saya mari. Kenapa Pak Herman lupa sama saya? Saya yang ngerawat Fatimah, Pak. Saya Maryam, Pak. Saya yang ngerawat Fatimah. Hei, ngapa lu jadi sedih? Lu nangis gara-gara dia, Man. Ya ampun, kasihan dia ditinggal tuh. Ya kan, kasihan tuh Maryam nangis. Bodoh amat, emang nyong peduli. Tapi gue peduli, Mengkona. Aduh, Mengkona. Ya ampun. Ya ampun, Mengkona. Tapi jangan itu, sayang. Kita kan mau masak sayur. Selamat ya, Bu. Bos saya sudah setuju dengan penawaran dari Ibu Rena. Iya. Hari ini juga kita bisa tanda tangan di kontraknya. Oke. Good. Silakan duduk. Oke. Halo? Iya, Pak. Sekarang Ibu Rena sudah ada di ruangan saya. Saya antar ke ruangan Bapak. Baik. Terima kasih. Bos saya akan segera ke sini. Tanda tangan kontrak akan segera kita lakukan. Thank you, ya. Halo? Pak Herman? Maaf, Bu. Saya tinggal sebentar. Iya. Saya kesana sekarang. Oh my God. That is Herman. Oh lala. Telepon. Ya, yeah, halo. Halo. Dino. Dino, listen, Dino. Dino, dengar. Kamu tahu, baru saja saya melihat dengan mata saya kalau Herman itu masih hidup. Hah? Aduh, ibu. Ibu ngeliatnya pakai apa, Bu? Ibu salah lihat kali. Dino, berhentilah tertawa, Dino. Nyala bagus sekali kamu tertawa depan muka saya. Ini benar-benar Herman. Saya lihat sendiri. Ini gak bisa didiemin. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus bertemu. Oh, kenapa dia masih tertawa juga? Bikin kepala kita pusing. Lala, kita rasa mau jambak itu punya kepala. Herman bisa minta sama Herman. Jelas lihatlah dia. Jadi kamu udah tahu kalau Maryam itu masih hidup? Tahu. Saya tahu dari Ibu Diana. And you sudah tahu kalau Herman itu masih hidup? Kalau itu saya nggak tahu. Sorry. Saya kasih tahu ke kamu, Dino, ya. Kamu dengarkan baik-baik. Anaknya Maryam itu bukan anak dia. Ternyata anaknya si Herman. Dan saya nggak mau. Perempuan yang namanya Fatimah itu nantinya akan bertemu dengan Herman. Saya nggak mau kalau hal itu terjadi. Tugas you, lenyapkan Fatimah. Cuma itu? Berapa saya dibayar? Sini, you. Ini nyawa orang, Bu. Kurang dong. Hey, Dino. Tugas you belum jalanin, kamu minta uang saja. Kerjakan dulu tugas kamu. Oke. Okay. Nggak ada masalah. Tapi berapapun, deal ya? Deal. Berapapun juga. Thank you.
Eh, yang sakit tuh kaki gua. Kenapa gua jadi geger otak? Dada aja sih lo. Bisik lo. Ya udah kalau enggak mau. Sembarangan sih, kalau gue kejadian lo tau. Makanya lo jadi cowok jangan sok jual mahal. Mau gue tolongin gak? Enggak, gak perlu, gue bisa sendiri tau. Aduh, makanya lo tuh jadi cowok jangan sok jual mahal. Kalau mau gue tolongin, tolongin aja. Udah jadi bantah, yuk. Ya udah, lo bisa tebat kan. Dasar lo, enggak mahal. Membuatmu hati kaki lo tuh. Pelan-pelan lo ya. Sakit kaki gua pelan-pelan. Pelan-pelan tuh perempuan. Emang lo apa? Lo kan laki-laki bukan perempuan. Barangan lo ngomong. Ini kaki-kaki gua tahu enggak? Cobain. Pasti sembuh. Fatima, siapa dulu? Gimana? Iya nih. Jadi enakan. Bener kan? Lo hebat banget ya. Harusnya nih, lo tuh pantasnya jadi tukang urut. Ya iyalah. Kok tukang urut? Sembarangan lo. Buat apa nih? Hah? Buat apaan dah? Buat tikus mati apa kambing ya? Astagfirullahaladzim! Bau banget sih lo! Pansen aja lo bau kambing! Udah kagak mandi berapa lama lo? Bau banget gue! Bisa ketawa juga lo! Malah kesenengan. Gila lo. Gila. Mending sana lo mandi. Bau kambing gitu juga. Iya. Tapi di mana gue mandi? Tuh, di belakang, di sumur. Hah? Di sumur? Ya iyalah di sumur, masa di restoran. Lo tau apa sih, ma? Masa lo nyapakan anak seperti itu juga bisa? Mana sih otak you? Semua ini gara-gara motor si Ani itu, Bu. Yang tabrakan segala. Semua rencana jadi berantakan, kan? Tapi Ibu gak usah khawatir. Saya janji, saya akan menghabisi perempuan yang namanya Fatima. Tapi ini cuma ada sedikit masalah. Saya mau respon. Besok pagi saya mau lamaran. Apa yang bilang? You mau minta uang? Tidak satu sen pun saya akan kena keluar uang buat kamu sebelum kamu lenyapkan itu Fatima. Never. Pelin. Apa? Gue tinggal di sini, di kontrakan daerah sini. Ih, enggak. Gue nggak mau. Cuma enak dulu lo bisa dari deket sama gue, ya kan? Enak aja. Emangnya lo mau tinggal di mana? Lo mau tinggal di kolong jembatan, hah? Lo mau kagak mandi kayak tadi lagi? Gue sih cuma mau nolongin lo doang. Terserah kalau lo kagak mau gue tolong. Lumayan kan daripada lo manyun. Gue tahu ini cuma nakal-nakal lo doang kan. Biar gue maafin lo. Basi tau nggak? Ini maafin. Lo kagak maafin gue juga gue kagak apa-apa, kagak masalah. Serah lo deh. Pusing gue ngurusin lo. Saudara bukan, teman apa lagi? Ogah gue. Terus ngapain lo ngurusin gue? Hah? Gue tuh lebih baik terlantar tau gak daripada diurus sama lo. Alergi gue tau gak? Waduh, galugalan lo ya. Sini lepasin baju gue kalau gitu. Apaan sih? Apaan? Gue sendal gitu, malu tuh dilihat orang. Iya ntar gue ganti. Ntar, gue punya duit tapi. Bukan sekarang.
Kalian, gue bayar nih baju sama muka lo, tau gak? Muka gue tuh bukan not for sale, tau gak? Mau kemana lo? Muka gue. Wah. Tunggu. Ngapain maning lo kemari? Meski lo lagi ngintai buat jolong maning. Ngaku gak lo, iya kan? Apa lagi sih, Bu? Maaf, Bu Mengkona yang cantik. Salah, Bu Mona. Begini, Bu. Si Farel ini datang mau nyewa kontrakan ibu, Bu. Waktu itu dia malam-malam datang bukan mau maling, Bu. Mau ketemu ibu. Oh, gitu. Ngomong dong lu, Pat. Pas banget. Untung aja gue nyapa lu. Kalau enggak lu keder nyari kontrakan. Nih, pas banget nih. Ada kontrakan Inyong yang 01. Itu murah banget. Sebulan cuma 300 ribu. Tapi lu harus bayar 3 bulan di muka. Tapi tenang aja. Buat lanang yang paling cakep kayak lu, gua kasih harga bagus. 900 ribu per 3 bulan. Sama aja itu dong, Bu. Ya, lu tuh pada tahu. Nanya lagi. Mana duit? 900 ribu. Lama banget lu. Nah, tuh, ada kan, Bu? Bentar, pinjam dulu dulu. Udah, Bu, kagak usah dihitung. Udah pasti 900 ribu. Iya, yeah. Siapa tahu aja lu nyelip. Udah, gua ambil dulu kuncinya ya. Tunggu cakep. Set dah. Giliran duit aja, bye. Ngomong apa lu barusan? Dumel aja lu. Gua mau ngitung duit, lu anterin kuncinya. Sekarang, buru lu. Giliran kunci aja gue, giliran duit aja dia. Somat, somat. Malang nih ya nasib lo. Udah, gue anterin sana kontrakan. Nih, kunci kontrakan rumah ini. Tapi ngomong-ngomong, lo udah tahu belum peraturan yang ngontrak di sini? Belum. Dengerin baik-baik ya. Pertama, lo itu nggak boleh gaduh, nggak boleh bikin keributan, dan harus jaga kebersihan. Kedua, nggak boleh ada cewek yang nginep di kontrakan lo. Ketiga, ini yang paling penting nih. Lo tahu kan cewek yang terima duit dari lo? Tahu. Tahu kan? Dia namanya Mengkona, nama bekennya Mona. Dia bini gue. Awas ya, sampai ketahuan lo godain bini gue. Nih! Soalnya bini gue doyan daun muda kayaknya tuh. Gitu ya? Awas lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa juga mau godain istri orang? Kaget aja sih lo. Lo hobi banget sih main nyelonong gitu aja. Makanan buat siapa nih? Basa-basi baso lo. Ya buat lo lah. Gue tau lo belum makan kan? Enggak, gue gak mau makan. Beneran lo gak mau makan? Enggak, panci lo, gak mau makan gue. Udah. Main pergi aja, dasar, stres. Gue bisa cari makan sendiri. Bener banget sih. Gue harus cari duit nih, buat gantiin duitnya Fatimah. Gue gak mau dia yang bayarin kontrakan ini. Ugh.
Bagus, mobil bokap gak ada. Kesempatan. Gue pasti bakal nurutin semua keinginannya. Tapi sayang, dia bukan bokap kandung gue. Lagi kan gue ngambil ATM, pakai cara ketinggalan di rumah sih. Aduh, mana perut dah lapar banget. Harusnya gue terima aja ya nasi yang dikasih Fatima. Lo lagi. Lo bertiga tuh gak ada bosen-bosennya apa godain wanita? Gue kasih tau ya, mending lo bertiga pergi sekarang sebelum lo pada babak belur. Banyak omong lo! Udah nganterin, aduh nggak tahu lagi deh kalau misalnya nggak ada masnya, mungkin gue udah jadi peye. Ya udah, gue cabut ya. Tunggu. Mending masuk dulu deh, please. Emang sih bukan rumah gue, rumah almarhum tante gue. Cuman nyokap gue udah tinggal sini juga kok. Please, masuk ya. Ya udah. Dedi. Clara. Kevin! Lu gila ya? Berani-beraninya lu deketin sepupu gua! Kev. Kevin, lu apa-apaan sih? Dia tuh abis nolongin gue, dia orang baik! Baik lu bilang orang kayak gini. Dia baik sama lu, perhatian sama lu, karena ada maunya. Baiknya dia ini freak! Lu jangan cuma bisa mukul orang dong.
Harusnya lo bisa dengerin omongan dia. Lo tanya dulu ke dia, kenapa gue bisa ada di sini? Mas. Lo tuh nyebelin banget sih, Kev. Gue tuh jauh-jauh datang dari Bandung ya. Bukannya lo sambut kayak apa, kek. Lo malah main ngomel-ngomel aja. Heh, kalau gue tahu kayak gini ya, gue gak bakal mau tinggal rumah lo. Ada juga lo yang nyebelin. Malam-malam kayak gini, lo bawa cowok ke rumah. Iya, kan gue udah bilang dia tuh orang baik. Dia habis nolongin gue. Bukannya lo ngomong terima kasih, kek. Thanks, kek. Hari gato gue say, mas, kek. Main ngomel-ngomel aja. Sekarang gini ya, lo tahu dia baik dari mana? Lo ketemu orang itu di mana? Clara! Mami! Ya Allah, Mami! Kenapa sih ribut-ribut kayak gini? Tuh, tahu ujung kunyit ngajakin ribut, Mam. Ambil dia ke dalam aja yuk. Udah perut makin lapar, kejar-kejar orang lagi, terus kena tonjok. Lengkap udah penderitaan gue. Kaget aja lo, lo kira siapa? Santai aja kali. Kenapa tuh muka lo? Apaan sih? Wah, gue tahu. Lo abis nyolong kan? Ya kan? Terus lo ketahuan. Terus lo diuber-uber. Terus lo ditonjok. Hampir kena muka gue. Kok gue tambah banyak ini muka gue? Belin. Ini lagi main nyelonong-nyelonong masuk aja. Wah, dibanting-banting. Woi! Kalau sampai tuh pintu rusak, gua kudu ganti ke Bu Mona. Bagus deh kalau gitu. Wah, ngeyel dia. Dasar lu ya ngeyelisasi. Harusnya tuh lu bisa harmonisasi, tau gak? Supaya gak kontroversi hati, kayak begitu. Nyebelin. Hah, gua gak percaya yuk. Lu salah lihat kali. Enggak ada, tapi ini mah serius, sekarang mah beneran, swear. Ayu? Itu teh emang parel. Ih, Ayu mah lihat sendiri, dia teh sekarang ngontrak di sebelah rumahnya Fatimah. Ngontrak? Hah, gue keduluan lagi sama dia. Aduh. Maksudnya teh, lo juga mau ngontrak gitu di sebelah rumahnya Fatimah? Ya, kalau perlu gue juga ngontrak kayak si Farel. Ini semua tuh demi cinta gue, Ayu. Cinta gue ke Fatimah. Ini teh kenapa ya pada lebay kayak gini orang-orang? Lagian lu juga sih. Kenapa baru ngasih tau masalah ini sekarang-sekarang ini? Ih, kenapa jadi nyalahin gue tuh? Yuk, ini semua tuh tugas lo. Ih, ngasih tau ke gue. Karena gue udah bayar mahal. Ih, kenapa sih marah-marah terus? Harusnya kamu teh bersyukur. Tahu nggak, uang yang kemarin itu cuma cukup buat informasi. Pertama, masalah bunga. Kedua, kamu teh suka sama Fatimah. Udah, cukup, enough. Peres aja terus gue. Peres yuk. Gila ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heh, Jo. Fatimah. Ada berita duka, Fatimah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal, Jo? Ini ada yang meninggal, Fatimah. Oh, kirain ada yang meninggal. Ini masalah Buyung Kevin sama Ayu, Fatimah. Ambo melihat dia berdua-duaan di restoran. Ah, jangan-jangan si Ayu ini yang ngasih tahu Buyung Kevin rumah kamu. Yaudah deh, Jo. Sekarang Fatimah mau ke rumah Ayu dulu. Ah, jangan, Fatimah. Ah, jangan sekarang. Emang kenapa, Jo? Ah, sekarang Fatimah itu kan lagi emosi. Ah, nanti jadi repot urusannya sama si Ayu. Ah, besok saja lah. Ya udah Jo, makasih ya Jo. Ah ya, sama-sama Fatimah. Ah Jo balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, gembel banget sih ini perut. Udah nagih makan lagi aja. Assalamualaikum.
Siapa sih itu pagi-pagi kesini? Assalamualaikum. Pasti anak rese itu deh. Salam. Ngapain sih lo pagi-pagi kesini? Udah sarapan pagi belum lo? Udah, kagak usah bohong. Ntar hidung lo panjang lagi kayak Pinocchio. Udah, kagak usah malu-malu. Kayak kucing aja lo. Belum makan kayak lo dari semalam, iya kan? Tuh, lihat aja hidung lo menggar-menggar kayak begitu. Menggar. Heh, gue lapar atau enggak, gak ada hubungannya nih sama hidung gue. Makanya, lu jadi cowok tuh jangan gengsian. Mau gak nih udah gue bawain? Mau gak? Kalau gak gue bawa pulang nih. Oh, gue tahu nih. Lu mau nyolong kan kayak semalam, biar ditonjokin orang lagi kan? Sembarangan lu ya kalau ngomong. Gue tuh gak pernah nyolong, tau gak? Iya, kagak nyolong. Tapi malak. Sambit juga lo. Yaudah sini. Sini. Katanya buat gua. Apaan nih? Sini enggak? Ih, main ambil-ambil aja lo, bukan terima kasih. Banting lagi pintunya. Aduh, buat tonjok orang. Lihat aja tuh anak. Sampai dia berani ngapa-ngapain, gua habisin. Sini Melisa. Kamu bawa aku kemana? Kamu kurang manis tuh, Mel. Iya. Jadi malu. Karena gue gak ngerti lu ngomong apa. Jadi lu ngobrol aja nih sama tembok. Baby balas-balas. Suka banget bercanda deh kamu. Yukin gemes. Sama lo. Lo tuh ada urusan apa sih sama sepupu gue? Gue gak ada urusan apa-apa sama sepupu lo. Gue belum selesai ngomong sama lo. Lo tuh emang songong ya jadi orang. Denger ya. Semalam gue biarin lo mukul gue. Tapi sekarang, jangan salahin gua kalau lu bakal babak belur. Lu nantangin gua? Iya. Lu pikir gua takut? Enggak. Lu inget ya, urusan kita berdua belum selesai. Gua tantangan lu.